Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Dalal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lumikum fid darain amin fi kitabihi sabilil idhikar ila gaulihi wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qal gultu ya rasulallah man as'adun nas bi syafa'atika yawmal qiyamah faqala salawatullah alaihi as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsih wa an Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah qila ya Rasulullah wa ma ikhlasuha qala an tahjuzahu an maharimillah wa an Anas radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a li yawmal qiyamah faqala ana fa'ilu dhalika insha'allah qala fa'ina atlubuka qala awwalu ma tatlubuni inda sirat qala fa'in lam alkika ala sirat qala utlubni inda al-mizan Gultu fa in lam alqika indal mizan fatlubni indal haut fa inni la ukhti'u hadhihi thalatha al mawadhi'. Ada tiga hadis yang akan kita jelaskan di dalam pertemuan yang penuh barakah ini. Yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Gultu ya Rasulullah. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik? Siapa orang yang paling beruntung dengan syafa'atmu yaumal qiyamah, pada hari kiamat? Sekali lagi, syafaat itu adalah pertolongan, menjadikan orang yang sendirian mendapatkan pendampingan. Dia sendiri, dia ketakutan, dia sedih, datang seseorang menghampirinya, membantunya, menolongnya, menghiburnya, itu bentuk syafaat. Nabi memberikan pertolongannya, Nabi memberikan kebahagiaan, kesenangan bagi orang yang sedih dan susah di hari kiamat ataupun juga di akhirat. Lah, orang yang mendapatkan syafaat itu orang yang beruntung, orang yang bakal menjadi selamat, terbebas atau terhindar atau terkurangi masa hukumannya di neraka Allah, juga bisa meningkatkan, menaikkan kedudukan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh sahabat Abi Hurairah, siapa orang yang beruntung di hari kiamat dengan syafaatmu? Ket,
perlengkapan hadis ini Rasulullah itu berkata kepada sahabat Abu Hurairah, laqad dhanantu ya Abu Hurairah an la yas'alani an hadal ahadis ahadun awwalu minka. Katanya Rasulullah, aku sudah mengira tidak ada seseorang yang mendahului kamu bertanya tentang ini. Katanya Rasulullah, aku sudah menyangka bahwa engkaulah orang yang pertama yang akan bertanya tentang ini. Lah kenapa Rasulullah menyangka seperti itu? Karena Rasulullah tahu, lamma ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena aku perhatikan kamu ini sangat perhatian dengan hadis. Seperti pertemuan kemarin sore. Pertemuan kemarin sore kita jelaskan bahwa Abu Hurairah ketika masuk Islam pada tahun Khaybar, beliau tidak pernah lepas dari Rasulullah. Di mana Rasulullah ada, di situ ada Abu Hurairah. Sehingga beliau menjadi orang dekat Nabi Muhammad. Karena sangat dekat dengan Nabi Muhammad, sehingga beliau sangat mengenal, mengetahui, memahami hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu enggak kurang 800 sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Karena itu Rasulullah mengatakan, aku sudah menyangka tidak akan ada yang mendahului kamu bertanya tentang ini. Lalu Nabi berjawab, as'adun nas bi syafa'ati, paling beruntungnya orang atau paling untungnya orang dengan syafa'atku, man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsih. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar mengatakan, akan tetapi mengucapkan, mengatakannya mukhlison, ikhlas. Ikhlas itu dari mana? Min kibali nafsi. Dari dalam dirinya. Dalam riwayat yang lain, min qalbi, dari hatinya. Jadi dia benar-benar mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana kita ketahui, artinya la ilaha illallah itu tidak ada yang pantas, tidak ada yang layak, tidak ada yang berhak, tidak ada yang tidak ada di alam semesta yang selalu ada illallah, kecuali Allah. Di hanya Allah yang patut untuk disembah, yang pantut untuk dimintai dari segala apapun di alam semesta ini, tidak ada yang lain. Berarti ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada dalam pikirannya atau dalam perbuatannya itu mengandalkan makhluknya Allah, siapapun itu. Itu berarti dia mengucapkan benar-benar dari hatinya. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dalam pikirannya, ada masalah dia mengandalkan orang terlebih dahulu daripada mengandalkan Allah. Jadi berusaha lewat orang dulu, kalau orang enggak bisa baru Allah. Ini salah, ini keliru. Pertama itu andalkan Allah, baru nanti yang lain. Jangan mengandalkan yang lain baru Allah. Orang lain itu tidak akan mungkin bisa memberikan apapun kepada kamu kalau memang Allah tidak menentukannya. Berarti yang pertama kita ketuk, yang pertama kita datangi adalah Allah.
Allah dulu baru yang lain. Lah orang yang ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, kosong dari itu semuanya, benar-benar apa yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam hatinya, yang ada dalam kehidupannya adalah Allah. Ini ikhlas. Lah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini adalah orang yang beruntung dengan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua dari Zaid bin Arqam. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah." Nabi menyampaikan, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan ikhlas, dakhalal jannah, bakal masuk surga. Ikhlas itu menjadi utama untuk diterimanya amal perbuatan. Sebagaimana kita sering dengar mengenai puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Bukan hanya sekedar iman, tapi ihtisaban, ikhlas. Baru apa yang dijalankan dari puasanya itu memberikan hasil yang sangat indah untuknya, diampuni dosanya yang lalu. Gitu. Diampuni dosanya yang lalu dengan catatan selain iman, ikhlas. Begitu juga amal ibadah yang lainnya. Ikhlas, terima. Bukan dinilai dari banyaknya atau besarnya, tapi dinilai dari keikhlasannya. Lah karena itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas bakal masuk surga. Zaid bin Arqam tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma ikhlasuha? Ikhlasnya ucapan la ilaha illallah itu bagaimana wahai Rasulullah? Nah, orang bisa dikatakan mengucapkan la ilaha illallah itu ikhlas, bagaimana ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, antahjuzahu an maharimillah. Ucapan itu membentengi kamu, menghindarkan kamu dari segala perbuatan yang diharamkan Allah. Jadi jika ucapan itu bisa menghalangi kamu, atau kamu hindarkan ucapan tersebut dari perbuatan yang diharamkan, itu berarti ikhlas. Jadi apapun yang dilarang, kamu terhindar darinya, kamu menjauh darinya, maka itu ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Gampangnya gini, kita menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah, tidak ada yang pantas untuk dimintai pertolongan dan apapun kecuali Allah. Berarti Allah segala-galanya. Allah segala-galanya dan Allah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Lah ketika kita menjalankan ucapan ini sesuai dengan keyakinan tersebut, maka itu berarti ikhlas. Tapi nyatanya tidak. Mengucapkan la ilaha illallah, tapi bukan Allah yang utama dalam dirinya. Bukan Allah yang menjadi nomor satu dalam kehidupannya. Berarti ini ucapan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya. Berarti bisa dikatakan tidak ikhlas. Ikhlas itu sudah Allah yang menjadi utama dalam kehidupan kita, apapun. Segala sesuatu yang harus kita mendahulukan Allah, kita harus dahulukan Allah.
ini berarti kemaksiatan itu mendahulukan nafsu. Kita jauhi, kita lakukan kebaikan, ketaatan, ini berarti ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ada dua kebaikan, satu kepada makhluknya Allah, satu kepada Allah. Mana yang harus kita dahulukan? Allah daripada makhluknya, walaupun itu sama-sama baiknya, tapi Allah yang harus kita nomor satukan daripada yang lain, bahkan sekalipun itu orang tua kita sendiri. Itu berarti ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a li yaumil qiyamah. Sahabat Anas berkata, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku meminta Nabi memberikan syafaat untukku pada hari kiamat. Minta, ya Rasulullah, syafaati aku kelak di hari kiamat. Katanya Rasulullah, ana fa'ilun dzalika insyaallah. Aku akan melakukan hal itu insyaallah. Karena jelas Nabi awwalu syafi'in wa musyaffa. Pertama yang memberikan syafaat dan diberi wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat, apa memberikan wewenang kepada yang lain mensyafaati adalah Nabi Muhammad. Ketika sahabat Anas minta, aku akan memberi apa silaku syafaatmu wahai Rasulullah, aku akan lakukan itu insyaallah. Sahabat Anas tanya, fa ina atlubuk, kalau begitu di mana aku akan mencarimu atau mendapatkan kamu? Aku butuh syafaat, aku butuh pertolongan, di mana aku bisa mendapatkan kamu? Karena nanti di hari kiamat ini kan jadi satu umat manusia ini dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman ada semuanya, rame. Wong kalau kita misalnya masuk di lapangan dan di lapangan itu penuh dengan orang, kita mau nyari teman kita kemana? Segitu banyak orang, pakaiannya warna-warni, kemana coba kita mau nyari? Kalau enggak warna-warni, satu warna aja kita kebingungan. Ketok putih kabeh misalnya, bingung mana, mana teman kita ini? Pasti kita mah main telepon, main WA, posisinya di mana? Oh di sana, waduh jauh tempat kita. Ya udah nanti ketemuan di pintu nomor ini atau pintu ini, kan gitu, rame. Atau kalau kita masjid, masuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, besar masjidnya, pintunya banyak, masuk terpisah, kita bingung di mana teman kita tadi nih, susah lah, apalagi ngumpul semuanya orang dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, lebih banyak orangnya, tentunya lebih sulit kita mencari, apalagi yang kita cari cuma satu yaitu Nabi Muhammad. Dengan banyaknya makhluknya Allah atau manusia, tanya sahabat Anas, fa'ina atlubuk, di mana aku bisa menemuimu wahai Rasulullah? Katanya Rasulullah, awwalu ma tatlubuni inda sirat, pertama kamu bisa mendapatkan aku inda sirat, di jembatan. Rasulullah siap membantu menolong orang-orang yang akan melewati jembatan, kamu bisa bertemu dengan aku di sirat. Di sirat, tanya lagi, karena kemungkinan sudah selesai berpindah ke tempat yang lain, karena nggak mungkin selalu ada di sirat, kita nunggu di situ nggak mungkin kan. Yang menunggu itu biasanya waduh nanti takutnya dia salah ke sana, aku tak ronoai, kan gitu biasanya. Nah Nabi gitu, Nabi bukan menyangka, tapi Nabi harus berpindah, nggak hanya nunggu di sirat. Tapi Nabi sudah mengingatkan, pertama kamu akan menemui aku di sirat. Ditanya lagi sama sahabat Anas, fa'ilam alki kala sirat, kalau aku enggak bertemu kamu di sirat, di mana lagi ya Rasulullah? Aku sudah datang ke sirat, enggak menemuimu, enggak ketemu denganmu, di mana aku bisa menjumpaimu? Katanya Rasulullah, utlumni indal mizan, cari aku di mizan, timbangan. Enggak di sirat, ya berarti yang kedua di mizan.
Tanya lagi, fatlum ni, kalau aku enggak menemukan kamu indal mizan, fa ilam aqika indal mizan. Telat misalnya, aku belum sampai sana, engkau sudah pindah, engkau sudah pergi. Di mana aku bisa menemuimu ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, fatlubni indal haud. Cari aku di telaga. Telaga. Katanya Rasulullah, sebelum ditanya lagi, Nabi sudah mengatakan kepadanya, fa inni la ukhti'u hadhihi thalathal mawadhi. Aku enggak mungkin lepas dari tiga tempat ini. Enggak akan kemana-mana sudah, antara sirat, mizan, dan haud. Enggak akan lepas dari tiga tempat ini. Tidak akan berpindah dari tiga tempat ini, antara tiga ini sudah. Antara di sini, sini wis. Kamu enggak menemukan aku di sini, ya di sini. Enggak menemukan di sini, ya di situ. Terus demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad di dunia sebelum kita wafat dan nanti di hari kebangkitan, sehingga kita bisa menjadi orang yang diberi wewenang oleh Rasulullah memberikan syafaat kepada yang lainnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.